habis tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi lagi, yaitu Adi Amir. Oh my god, Adi Amir ini memang sudah menjadi buah bibir ya di mana-mana. Dan kita nak dengar lah, kalau kita dengar biasa tuh Ami nih, dia bernyanyi macam tuh dengan suara yang sedap. Macam mana kalau Ami ini mengaji? Ha, sedap tak suara dia, bacaan dia? Jom kita tengok videonya. Let's go. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okay. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Dia sambil belajar juga. Aku dah dapat agak lafaz pada adik Ami ada sesuatu yang unik. Ah, terjauh ustaz ni bukan kaleng-kaleng, orang yang punya apa ni, pancaran hati nurani. Oh, mesedak. Wah. Alright guys, di sini Amir itu sambil belajar kori juga berarti di sini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi lenggokan Amir juga itu enak banget kalau kita dengar. Coba sekali lagi kita dengarkan Amir mengaji ya guys ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di sini mungkin makharijul huruf agak harus dibenarkan sedikit ya guys ya. Karena alhamdulillahi rabbi, hi-nya itu agak ke dada, tapi di Amir barusan mengucapkan itu alhamdulillahi rabbil. Coba kita dengar. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Nah, di sini Amir tuh hi-nya itu dengan nafas ya, macam H. Jadi perlu dibetulkan nanti ya. Insyaallah akan semakin baik lagi. Jadi saya hanya mengingatkan saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di situ hak menjadi hak, itu sebuah yang salah ya guys ya. Kita dengarkan lagi. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, memang terbaiklah suara adik Ami ini, terbaik betul.
Okey, seperti perjanjian 1K. Lemak manis. Okey, ready. Lemak manis dah 1K. Lemak manis. 2 3. Okey. 1 2 3. Sopan santun anak Melayu. Lebih tu. Senyum terukir. Dua kali je. Terukir bila disapa. Masya-Allah. Bukan dia. Kukirim rindu, rindu mengalir, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Bukan ala manis ala amboi amboi, anak siapa? Okay. Wow, gila, gila, gila. Ade Amir lagi-lagi menggembarkan nih guys ya. Keren sih guys ya, bisa dikatakan ya mengajinya udah bagus. Cuman mungkin tadi ketika ihdinas dia udah benar gitu. Tapi ketika di awal mungkin harus dilatih lagi untuk apa nama khadijul hurufnya supaya lebih tepat seperti itu ya guys ya. Dan di sini Ade Amir sudah mengaji dengan merdu. Wena, pokoknya wes jos tenan. Nah, di sini guys ya kita akan baca komentar-komentar terlebih dahulu ya karena mungkin banyak ya. Terbaik Ade Amir, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kamu suara merdu, semoga membawa tuah buatmu de. Amin. Alhamdulillah sedap suara Amir mengaji Tania. Allahu Akbar, Allah kurniakan suara emas kepada Ade Amir. Alhamdulillah sedap dengar Ade Amir mengaji. Memang apabila ada seorang yang istilahnya bisa nyanyi dan suaranya enak guys ya, pasti ketika mendengarkan dia mengaji itu akan lebih sedap seperti itu. Apalagi dia azan akan lebih sedap lagi ya guys ya. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada Amir, semoga boleh karunia Allah Subhanahu wa taala dengan suara sedap. Terima kasih Ustaz yang membimbing. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustaznya yang sudah sabar membimbing Amir ya kan. Maksudnya dengan ikhlas hati ya membimbing Amir seperti itu ya guys ya. Tanpa berlama-lama kita akan menonton di sini ada pemusik ya belakangan ini membongkar ya, membongkar rahasia Amir. Tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, ini daripada Kokoci ya. Setelah kita mendengarkan Amir mengaji. Hai korang, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kia nak kongsi tentang ni pula. Pemusik belakang bongkar rahsia Ade Amir The Chosen One. 4 kali menitiskan air mata. Ha, apa ceritanya ni korang? Okay. Video reaksi pemain muzik ketika persembahan Ade Amir dalam The Chosen One raih perhatian ramai. Bukan penonton dan juri je boleh sebab, pemuzik pun turut tersentuh hati. Oh, The Chosen One merupakan rancangan realiti nyanyian pertama yang menyaksikan gabungan barisan artis Malaysia bersama kanak-kanak yang dipilih oleh mereka sendiri. Barisan artis ini akan bertindak sebagai coach dan featuring partner. Salah seorang peserta yang kini menjadi tumpuan ialah Ade Amir. Amir mempunyai suara yang cukup lunak dan pada episod pertama sudah menambat hati orang ramai. Ini termasuk juga para pemain muzik dalam program tersebut. Menerusi satu akaun TikTok, perkongsian di sebalik tabir ketika Ade Amir membuat persembahan bersama putera Muhammad dengan menyanyikan lagu Tiara turut membuatkan pemain muzik berasa tersentuh hati. Oh. Wah, memang menusuk kalbu suara Ade Amir ni. Ade Amir sememangnya mencipta satu fenomena buat orang ramai. Bakat nyanyian dan yang ada pada Amir sememangnya boleh membuatkan Amir pergi lebih jauh dalam industri sini. Perkongsian ini menerima ribuan tanda suka daripada warganet. Kejap-kejap nak lihat apa seterusnya. Subscribe.
dulu, okay? Okay, sticker ya. Janji-janji, okay. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Memang Amir ini membuat 4 kali menitiskan air mata ya, Masya Allah. Itulah kekuatan yang Allah berikan kepada Amir, kelebihan yang Allah berikan kepada Amir. Semoga dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Amir ini menjadi kebaikan juga bagi Amir, membawa keberkahan juga dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.